Dalam rangka mengenal layanan publik berbasis digital yang ada di Kota Tangerang, TK Negeri Pembina Akhlakul Karimah, Kecamatan Pinang mengunjungi Tangerang Live Room Selasa 7 Juni 2022. Dalam kunjungannya, para peserta disambut hangat oleh tim dari Dinas Kominfo Kota Tangerang. Tak hanya itu, kunjungan yang dilakukan juga sebagai relaunching dari program Sanjung atau Selasa Berkunjung. Kita sudah masuk di PPKM level 1, artinya kita juga sudah bisa membuka ruang-ruang untuk mereka berkunjung ke ruang kendali kota. Jadi kita untuk Selasa berkunjung kita akan mulai lagi. Tadi saya sudah bicara dengan teman-teman di TLR, nanti akan kita bagi misalnya minggu pertama untuk TK, minggu kedua untuk SD, minggu ketiga untuk SMP dan untuk SMA dan universitas kita juga buka. Tapi itu hanya untuk hari Selasa, ya, tidak untuk hari yang lain. Dirinya pun menyebutkan ada beberapa hal yang diperkenalkan pada peserta, salah satunya call center siaga 112. Kita juga coba perkenalkan kepada mereka terkait dengan Tangerang Siaga 112. Itu yang penting, karena kita harus dari mulai sejak dini bisa mengenalkan kepada mereka dari call center 112. Misalnya untuk ada panggilan darurat, kemudian untuk kebakaran, untuk hal-hal yang terkait di lingkungan sekitar, mereka bisa memanfaatkan call center 112. Dan hari ini juga kita berikan mereka merchandise, ya, seperti ini nanti bisa dibawa ke rumah untuk bisa ditempelkan di rumah-rumah mereka masing-masing guna membantu sekaligus sosialisasi kepada masyarakat. Selain mengunjungi Tangerang Live Room, para peserta yang merupakan siswa TK juga diajak mengenal Kota Tangerang dengan city tour menggunakan bus Jawara. Kegiatan yang dilakukan, pertama kami berkunjung ke Tangerang Live, kami ingin memperkenalkan anak-anak pada pelayanan publik berbasis digital yaitu Tangerang TV, Tangerang Live. Jadi mereka mengerti zaman yang sekarang sudah serba canggih. Ternyata semua itu, kalau misalkan ada bencana, mereka bisa menghubungi 112 yang tadi saya sudah lihat, anak-anak lebih antusias, lebih semangat. Setelah dari sini, kami lakukan city tour, kami berkeliling untuk mengetahui tempat-tempat bersejarah, taman-taman kota yang ada di Tangerang, seperti Taman Gajah, Taman Prestasi, Taman Elektrik, Masjid Itu Seribu. Pokoknya kita mau berkeliling hari ini menggunakan bis Jawara. Tim Liputan, Tangerang TV.